Okey, kita nak tengok macam mana tertib menaik. Ha, ini lagi satu. Menaik. Macam nak tahu naik ke turun? Kita kena buat apa ni? Susun dia. Pecahan ni masalahnya, kita tak tahu dia besar ke kecil. Kan? Kan? Dia besar ke kecil? Macam mana kita nak tahu? Kali dengan 100%. Dapat dia punya persen dia, ya? Okey, kawan kamu kata kali dengan 100%. 2 bahagi 3, berapa persen? 2 per 3, berapa persen? Kalau kita nak kita nak nilai ni berapa? Negatif. Ni berapa? Tak, menung tak dapat. Kalkulator mana? Boleh tekan kalkulator. Saya bukan suruh kamu congak aje. Berapa? Kalau tak nak tukar peratus pun, kamu boleh tengok dia punya perpuluhan. Kalau kamu tekan kalkulator, 2 per 3. Berapa dalam bentuk perpuluhan? Macam mana nak? Mana saya punya kalkulator? Dua bahagi tiga. 0.627. Mana saya punya ni tadi? Hilang terus. Jadi negatif 0.67. Okay. Tiga bahagi tujuh. Tiga bahagi tujuh. Berapa? 0.43. 0.43. 4 bagi 9. Yang ni negatif 0.4. 1 bagi 5. 1 bagi 5, 5. 0.2. Ha, boleh nampak mana besar mana kecil. Jadi nak susun tertib menaik. Yang menaik maknanya yang paling besar di sebelah kanan. Yang paling besar adalah 0.43 lah. 3/7. Betul. Nombor 2 besar 0.2 ni. 1.1/5. Okay, lepas tu negatif, negatif, negatif 4/9, negatif 2/3. Betul? Terkesalah? Terkesalah. Sebab apa salah? Sebab, sebab dalam nombor negatif 0.67 banding dengan 0.44 negatif. Mana yang lebih besar? 0.44. 0.44. Jadi itu adalah negatif 4/9. Jadi yang kecil sekali adalah negatif 2/3. Boleh? Boleh tak? Ha, sebab dalam pecahan ni, Allah, hey. Kalau saya, hey. Oi. Bangun. Oi. Ya Allah. Siapa namanya? Paris. Paris, bangun. 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 Tengok. Bangun. Ha. Bangun. Bangun, itu nongin. Bangun. Ha. Pergi basuh muka. Dei. Oi, bangun pergi basuh muka. Kau nak terberak ke apa? Teruk betul tahap ketidurannya ni. Boleh jalan pun sambil tidur ni. Nanti kau minta-minta. Kalau lambat sangat tak takut dia tidur tapi jalan ni. Okey, boleh? Jadi yang ini kita nak ikut tertib menurun. Menurun. Jadi yang sini lebih kecil daripada yang sinun.
yang kanan lebih kecil daripada yang kiri. Okey, 3/4 perpuluhan. Negatif. Ah, 3 mana mau 3? 0.75. 2/5. 0.4. 4/7 negatif. Negatif 5, 7, 1, 4, 5, 5. Hey, negatif 0.57. 5/11. 0.45. Okay, yang paling besar 5/11 sebab 0.45. Selesai. Okay, nombor 2 besar 2/5. Okay, yang paling kecil 0.34. Yang paling kecil negatif 3/4. Negatif 4/7. Boleh? Boleh, itu caranya kita nak susun. Jangan kamu tulis pula 0.berapa tu. Dia nak dia punya pecahan. Perpuluhan ini untuk kita jadikan sebagai panduan. Sebab kita susah nak ngagaknya pecahan tersebut. Boleh match? Match?